Jadi baiklah, dalam rangka Dies Natalis yang ke-11 Universitas Putra Batam, mulai sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini, sudah dilaksanakan kegiatan program team building. Dan kami dari organisasi alumni Lemhanas Taplai Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini saya selaku ketua alumni didampingi sebelah kanan saya sekretaris umum dan ketua panitia Mas Sigit, mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Universitas Putra Batam yang telah memberikan kepercayaan kepada kami alumni Lemhanas Taplai Provinsi Kepri untuk sebagai pelaksana program kegiatan team building ini dalam bentuk kegiatan outdoor maupun indoor melalui berbagai game atau permainan. Kami alumni Lemhanas Taplai Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan Dies Natalis Universitas Putra Batam yang ke-11. Jayalah selalu.
Saya Sigit Priartono, koordinator lapangan dari kegiatan team building yang dibawa oleh alumni Tapla Lemhanas Kepulauan Riau angkatan pertama. Membuat acara team building ini bersama dengan UPB Universitas Putra Batam dalam rangka Disnatalis ke-11 UPB. Dengan teknis acara kita membawa atau membuat game sebanyak 15 game yang dibawa oleh 150 peserta team building dari Universitas Putra Batam. Yang 15 game tersebut terdiri dari macam-macam, salah satunya misalnya adalah Spiderweb atau Dragon Ball, itu istilah-istilah dalam game yang pada intinya mencoba untuk membawa bagaimana para peserta bisa lebih mengakrabkan diri, bagaimana membawa jiwa kepemimpinannya, kemudian bagaimana berkomunikasi secara empatik, dan ketika menemukan masalah, bagaimana memecahkan masalahnya, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di kampusnya. Terima kasih. Kelompok 12 sama saya.
Saya lepas, kita lihat apakah ini kuat atau tidak. Berarti ya. Oke, sekarang kita cek yang ini. Ini adalah milik kelompok 3. Apakah ini kuat? Kuat gak? Enggak ya, apakah ini tinggi? Oh, dicoba dulu. Berdiri aja dulu, berdiri bisa gak? Ah, kita cek dulu ya, berdiri bisa gak? Kita coba. Kita hitung ya, 10 detik. Hitung sama-sama.